أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ثم أما بعد الحمد لله kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini malam 13 ke-14 daripada bulan Syaban 1435 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, sihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadis, kedudukan hadis ni sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Baginda bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan akan difahamkan di dalam agama. Boleh dapat terjemahan tak? Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan akan difahamkan orang tersebut di dalam agama. Ataupun kita boleh terjemah dalam bahasa yang lebih mudah, siapa yang Allah nak dia tu jadi baik, Allah akan bagi dia faham dalam agama. Boleh faham terjemahan macam tu? Ataupun terjemahan yang lagi mudah kita boleh sebut, siapa yang Allah nak dia tu jadi elok, siapa yang Allah mahu dia tu jadi baik, siapa yang Allah nak dia tu jadi calon penghuni syurga, Allah akan bagi dia peluang dalam majlis. Mengaji wal fuhi sebagainya. Kita nak sebut Allah nak jadi baik akan bagi dia pasangan. Dia tak kalut dengan anak, dia tak sibuk dengan cucu, dia tak kalut dengan kerja. Dia boleh datang ustaz bawa motor, bawa kereta, boleh datang duduk dalam majlis ilmu. Itu tanda Tuhan jadikan. Sebab itu bila kita dapat rezeki kurniaan seumpama ni malam ini, paling kurang sebutlah alhamdulillah. Sebab apa ustaz? Mungkin ini tanda nak jadikan kita orang baik. Boleh faham kot? Macam marah yang nampak kaya. Boleh nak? Baik. Jadi mudah-mudahan Allah pilih kita jadi orang baik. Kalau malam ni kita dapat nikmat ni dah Allah. Kalau isteri kita dapat malam ni, itu tanda Allah nak jadikan isteri kita orang baik. Kalau anak-anak kita dapat ustaz, itu tanda Tuhan nak jadikan mereka orang baik. Sebab itu paling kurang dapat masuk majlis ilmu, sebutlah alhamdulillah. Kerana nikmat yang Allah bagi pada kita malam ni, tak semua orang di Milan ni. Betul? Tak pasal dua ni dapat. Tapi Allah satu nikmat malam ini belum tentu dapat. Understand? Baik. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Malam ini saya diminta untuk membawa tajuk gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa barik wasallim. Nah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran, "Innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad di atas tinggi. Jadi malam ni untuk maklumat ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita nak bicara tentang gaya hidup Nabi, gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada A sampai Z, saya rasa tak mampu kita nak bahas dalam tempoh masa sejam ni. Kerana baginda, kalau kita boleh bayangkan seumpama lautan. Nah, lautan akhlak, lautan. Jadi kita nak cedok daripada lautan tersebut, kita tak mampu. Jadi kita cuma mampu mengambil satu cawan daripada air laut tersebut. Seumpama Quran, kita tak mampu nak mencedok semua ilmu yang ada dalam Quran. Jadi kita mengambil daripada para ulama. Dan malam ini untuk maklumat ibu sekalian, untuk membahaskan gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan bahas manusia yang hidup di sekitar sallallahu alaihi wasallam. Yang mencedok Ali wasallam. Malam ini kita nak bincang tentang kisah hidup seorang manusia
yang mana mudah-mudahan kita boleh tiru sedikit sebanyak. Kerana inilah contoh manusia yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wa barik wasallam. Boleh kau noh? Dan manusia yang kita nak bincang malam ni, Abu Sekalian, hidupnya 80 tahun. Hidupnya 80 tahun. Beliau masuk Islam lewat umur 20 lebih. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lama, cuma 4 tahun sahaja. Tapi manusia yang kita nak bincang malam ni, inilah dia sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Tidak ada sahabat yang boleh tank. Tank itu kita panggil lawan lah. Tak ada sahabat boleh lawan beliau, melainkan beliau sendiri mengaku yang boleh lawan beliau cuma seorang sahaja, Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat yang kita nak bincang malam ni juga, waktu nak meninggal dunia, dia menyatakan, Allahumma inni uhibbu liqa'ak. Ya Allah, aku seronok nak mati. Fa'ahabba liqa'i. Kau seronoklah nak bertemu dengan aku. Nak mati, seronok. Ni sahabat yang kita nak bincang malam ni. Boleh kau, no? Siapa sahabat ni? Siapa sahabat ni? Sahabat yang tiap-tiap minggu, ayah-ayah yang lelaki, selalu mendengar waktu Tok Khatib sebelum naik atas mimbar, Tok Siak selalunya akan baca hadis ni. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub yaumal jum'ati faqad laghawt. Nak dengar hadis tu? Apabila kamu khatib sedang membaca khutbah di atas mimbar, hendaklah kamu diam, jangan bercakap-cakap walaupun mengatakan diam kepada kawan di sebelah. Kerana perbuatan yang demikian akan menghilangkan pahala Jumaat. Kenal hadis tu? Siapa riwayat hadis tu? Inilah manusia yang kita nak bincang malam ni, sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada sini kita boleh cedok gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa barik wasallam, insya-Allah. Boleh jalan noh? Insya-Allah. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama asal beliau, boleh kau noh? Saya ni mula-mula ya baku jelah. Sat gi dia main lorak Pening tu tak upaya, minta maaf banyak-banyaklah noh. Yang mana tak faham pun buat-buat berlakon faham. Insya-Allah noh. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama asal beliau adalah Abdul Syamsi. Abdul maksud dia hamba, Syamsi matahari, hamba matahari. Asal nama beliau. Bila dia masuk dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tukarkan nama beliau kepada Abdul Rahman. Apa yang kita boleh ambil, Ustaz? Apa pengajaran yang kita boleh ambil di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka sahabat-sahabat bernama dengan nama yang baik. Kerana nama yang baik akan dipanggil di hari kiamat dengan nama yang baik tersebut. Kalau namanya buruk, Ustaz, di hari kiamat akan dipanggil dengan nama yang buruk. Sebab itu kita boleh ambil pengajaran sedikit sebanyak, ayah-ayah Abu Sekalian. Ayah-ayah kalau ada nama, nama tu tak ada makna, kita cadang, tukar sikit. Ibu-ibu di belakang, kalau nama yang kita pakai sekarang ni, nama tersebut tidak ada makna ataupun maknanya tak baik, kita cadang, tukar sikit. Ayah-ayah ada anak, buh nama anak kecil, Ustaz, tapi anak tu kan ada makna, Ustaz. Kita cadang, tukar. Nak kena pergi JPN ke, Ustaz? Tak payah. Tukar panggilan tu saja. Kerana ulama mengatakan, likulli syai'in lahu hazzun min ismihi. Setiap satu benda, dia akan dapat panggu ataupun bahagian daripada nama dia. Kalau namanya Hasan, insyaAllah, Hasan maksud dia baik, dia akan jadi baik. Kalau namanya Falah, berjaya, insyaAllah dia akan berjaya. Tapi kalau nama dia bodoh, contohnya Ustaz, Safih, Safih maksud dia bodoh, insyaAllah dia akan jadi macam tu. Sekarang ni orang bubuh nama Safiyah. Safiyah tu sedap, maksud dia suci. Setengah dia nak tukar sikit, Ustaz, dia bubuh Safiyah Sin. Kalau Sa' Fa Ya Ha, maksud dia Safiyah, suci. Tapi kalau tukarkan sad menjadi sin, dia baca Safiyah. Maksud dia bodoh. Safih, bodoh. Sian, duk pergi ke anak. Sian ni lah. Ramai lah. Lepas tu balik sekali kita minta ayah-ayah ibu sekalian cek balik nama masing-masing. Cek balik nama anak. Kalau nama anak tak ada makna langsung, Ustaz, kita cadang tukar. Panggilan tu saja aja tukar. Tak payahlah PJPM. Kalau PJPM sekali ada A atau di belakang tu tak cantik nama ke lah. Teh. Macam tak faham dia nampak kaya. Boleh faham noh? Baik. Jadi Nabi SAW tukarkan nama Abdul Rahman, sorry, Abdul Syamsi kepada Abdul Rahman. Baik. Abdul Rahman bin Sakhra ataupun saya panggil sebutlah Abu Hurairah. Abu Hurairah lahir di Daus, Yaman. Dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah, dia asal Yaman.
Nasha'a yatiman, dia lahir dalam keadaan anak yatim. Ayah dah tak ada, tinggal mak sahaja. Yang kata Abu Hurairah ni. Dan dia lahir ketika mana usia Nabi SAW 32 tahun. Yang ni tolong ambil usilan. Nak tengok perbezaan. Abu Hurairah di Yaman baru lahir, baginda masa itu 32 tahun. Maknanya bahasa mudah di sini, waktu baginda lahir, Abu Hurairah belum ada. Waktu baginda berkahwin dengan Siti Khadijah umur 25, Abu Hurairah. Waktu baginda umur 32, dia baru beranak di Yaman, Daus, Yaman. Baginda umur 40, dilantik jadi Rasul. Abu Hurairah baru 8 tahun. Waktu baginda berhijrah, Ustaz, 53, Ustaz. Waktu baginda berhijrah umur 53, Abu Hurairah ketika itu baru 21. Jadi Abu Hurairah tak ada cerita waktu di kota Mekah. Seksaan Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Abu Sufyan, Abu Hurairah tak ada cerita. Ceritanya tak ada. Hijrah ke kota Madinah, tak ada cerita Abu Hurairah. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Abu Hurairah tak ada langsung nama beliau. Cerita Abu Hurairah ni ada sewaktu selepas Perang Khandaq tahun ke-7 Hijrah. Nampak masalah? Yang ayah-ayah duk dengar selama ni nama Abu Hurairah, Abu Hurairah. Cerita dia bukan banyak masalah. Bersama dengan Nabi SAW, 4 tahun ni. Boleh faham cakap tu? Dari Abu Hurairah, Yaman, Nabi SAW, 2 tahun. Lahir, ketika ambil upah, janda kaya, nama Busur, Ghazwan. Dia tanggal masalah. Ambil upah bela kambing seorang janda kaya. Janda ni tengok berkenan. Janda ni tengok buat kerja amanah. Janda ni tengok buat kerja tepati masa dan sebagainya. Janda ni ambil Abu Hurairah sebagai menantu. Kahwinkan dengan anak janda. Janda ni tengok Abu Hurairah berkenan. Ambil buat menantu. Sebab tu kita cadang ayah-ayah yang ada di sini. Kalau yang mana bekerja dengan janda, kerja elok-elok. Silap-silap hari bulan, dia ambil buat menantu. Boleh kan? No? Saya dah tak apa boleh lah bahasa. Dia tak apa lah. Boleh faham. InsyaAllah. Kalau tak faham. Jadi, kahwin tersebut, asal aku asal orang miskin. Tetapi Allah kayakan aku setelah berkahwin dengan anak kepada terus. Selesai. Dalam berdakwah Mekah, ada seorang lelaki daripada Daud, namanya Tufail, daripada Daud Tufail bin Amr, pakar bahasa. Dia mari daripada Yaman. Abu Hurairah di Yaman, dia mari ke kota Mekah. Dia jumpa Abu Jahal. Hai Abu Jahal, aku ni mari pada Yaman, aku nak tengok seorang manusia bernama Muhammad. Aku dengar dia membaca sesuatu yang ajaib. Dia sebut satu benda yang hebat. Aku nak tengok Muhammad ni. Abu Jahal kata apa? Tak payah. Tak payahlah. Tufail bin Amru sebut lagi. Aku nak tengok Muhammad ni. Aku tak nak dengar bacaan dia. Abu Jahal kata apa? Tak payah. Tak payah bihlah. Abu Jahal kan ketika itu presiden di Darun Nadwah. Dia kata tak payah. Boleh? Aku nak tengok je Muhammad daripada jauh. Aku tak nak dengar bacaan. Aku tak nak jumpa Muhammad. Nak tengok pada jauh ya. Abu Jahal kata, tak payah. Boleh nampak masalah ni. Ya, kalau mari mengaji mana-mana tempat, ajak kamu. Tak. Sama. Dah sini. Ustaz tu, kawan kita kata, tak payah. Ustaz tu kata kat orang, ya. Sama. Putrajaya ni tak ada kot macam tu nak. Gelak tak bunyi suara ni, kira ada nampak gaya. Tak apalah. Baik. Akhirnya Tufail bin Amru, Abu Jahal tak bagi pergi. Dia pergi juga akhirnya. Dia pergi dekat dengan Kaabah. Ketika itu Nabi SAW sedang baca Quran, juzuk 30. Saya lupa ayat berapa. Tufail bin Amru ambil kapas, sumbat masuk dalam telinga. Sumbat masuk dalam telinga. Dia kata, aku tak nak dengar baca Muhammad. Aku nak tengok je Muhammad ni macam mana orangnya. Dia pergi dekat dengan Kaabah. Dia nampak Nabi SAW. Walaupun kapasnya penuh dengan, telinganya penuh dengan kapas je lah.
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buka juga pendengaran Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dia tak nak mendengar, tapi Allah buka juga pendengaran beliau. Jadi dia mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak mahu mendengar. Dia pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu memang niat tak mahu dengar Quran dah. Walaupun sumbat kapas penuh, Allah buka juga pendengaran, dengar juga bacaan tersebut. Bila dengar bacaan tersebut, dia mengatakan inna hadza laisa min kalamil bashar. Ini bukan kata-kata manusia ni. Ini bukan kata-kata manusia ni. Nampak ke lah? Boleh ambil sedikit pengajaran ke lah. Manusia yang tak nak dengar Quran, tapi kalau Allah nak juga dia mendengar, dia tetap mendengar walaupun dia tidak mahu mendengar. Sebab tu kita minta ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini, minta maaf no, kita kek-kek sikit lah. Sekarang ni kita tengok masyarakat kita menjadi satu masyarakat yang agak menakutkan ke lah. Muda kita menakutkan, yang ada isteri menakutkan, ibu-ibu ada meninggalkan kepada kita, kawan-kawan kita, diri manusia meninggalkan kepada ajak mari, ajak majlis ilmu tak mau, ajak ngaji lagi susah. Sebab tu kita minta ayah, bolehlah kita nak betul orang lain, kita ada masalah, kita perbetul keluarga dulu. Macam mana cara Ustaz? Cara paling mudah kita cadangkan waktu ayah-ayah ibu-ibu naik kereta, naik kenderaan. Orang Kedah sebut naik kereta. Boleh faham ke no? Sebut sudah lah Ustaz ni. So, duk tanya Ustaz ni. Baik. Ayah-ayah ibu-ibu sekalian waktu naik kenderaan tu, naik kereta tu, kita cadangkan jangan pasang lah sinar FM. Tak payah pasang lah FM. Itu sebut. Pasang lah. Ustaz kelas Ustaz ni. Habis tak kita ayah pasang pun tak pasang. Cadang siri ceramah daripada raja nak balik, nak balik raja ya nak, kita cadangkan dalam kereta tu bubuh siri ceramah. Dan kalau boleh cari siri ceramah yang bila dengar faham, dengar faham. Apa tujuan dia Ustaz? No, dalam kereta kita isteri kita ada di sebelah. Kalau ibu-ibu sebagai seorang perempuan, suami ada di sebelah bawa kereta. Nu anak-anak di belakang 5-6 orang sajalah. Walaupun mereka tidak mahu mendengar, tapi kalau Allah nak mereka mendengar, mereka tak mendengar walaupun tak mau mendengar. Boleh faham bahasa tu kan? Sebab tu kita sebut dah sampai masa dah sajalah. Bawa mari ku mari je lah. Bawa mengaji. Ini suami minta maaf bila dia sebagai suami nafkah daripada isteri dia tak bagi dia. Apa ramai? Ha. Isteri nak tegur, makan penampang jawab dia macam mana? Ha. Bini nak bercakap, kena marah. Bagi tu macam mana cara Ustaz? Ibu-ibu di belakang, berapa banyak dapat suami gantung spender pintu. Eh. Kalau bahasa-bahasa yang tolah tu Ustaz bas. Dia lekat. Berapa ramai ibu-ibu dapat suami dalam keadaan Ustaz cawan Ustaz, dia minum habis, dia minum dia letak tinggi, dia nak minum pula yang baru Ustaz, dia ambil cawan baru Ustaz, oi, dia letak pula dalam tinggi Ustaz. Kalau 6 kali minum 6 cawan dalam tinggi, apa salahnya ambil kocok-kocok-kocok dengan ayak taklah balik Ustaz. Berapa ramai ibu-ibu dapat suami macam tu? Sedangkan Nabi SAW, baginda duduk di rumah, yafla thawbahu, baginda basuh baju sendiri. Wayahlibu syaitahu, baginda perah susu sendiri. Kita translate mudah, bancuh hayak sendiri. Wayahdimu nafsahu, Nabi layan diri sendiri. Terjemah kasar bahasa, kunci motor hilang, cari sendiri. Kunci kereta letak di mana, cari sendiri. Nak serika baju, bini tak sempat serika, serika sendiri. Sakit urat, ambil bang, tonyoh sendiri je lah. Itu maksud wa yakhdimu nafsahu, layan diri sendiri. Berapa ramai orang lelaki yang tak tahu hukum dia? Boleh faham maksud tu sekali? Sebab itu kita cadang ayu sekilan, buah CD dalam kereta, CD yang berbentuk seumpama ni. Jadi sambil bawa kereta tu, ustaz tu kata kena isteri, contohlah. Ustaz tu kan isteri kita, orang perempuan, isteri kita panggil itu juga. Jadi dia kata ha, dia, ha,
kat hang tu. Betul lah. Ustaz tu kata pada suami pula, bini pula kata, "Ha abang, dengar tu. Ustaz kata kat abang tu, kita buat dua." Tak paling kurang dia ada kesan tu lah. Oh, tapi berapa ramai nak ambil peluang seumpama ni macam ni. Sebab tu kita minta mulai hari ni kita ubah sikit. Ayah-ayah duduk di surau ni. Kadang-kadang ada, tadi saya datang lewat ceramah kita ni dengar sampai luar. Kan dalam ni saja. Dengar sampai luar macam ni. Ada orang komplain? Tak ada. Teruskan. Boleh jadi ada orang perempuan dia duduk di atas tu dia tak sempat turun macam ni. Mungkin jaga anak dan sebagainya. Dia mendengar melalui tingkat dia. Boleh jadi ada yang sedang buat kerja Ustaz, tapi teringin nak dengar kuliah Ustaz, dia tak boleh datang. Jadi dia boleh dengar sambil buat kerja. Mudah-mudahan muslimin dengan mereka mendengar perkara tersebut, mudah-mudahan Allah ubah hati mereka. Mudah-mudahan. Ya. Sayyidina Umar masuk Islam 5 ayat je muslimin. Dengan asbab 5 ayat tu saja. Baik tu kita minta ubah sikit muslimin. Boleh ke noh? Insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Bila dia dengar bacaan Nabi SAW, dia jumpa Nabi SAW, Tufay bin Amru, jumpa Nabi SAW, masuk Islam. Belajar dengan Nabi SAW beberapa tahun, akhirnya baginda pesan pada Tufay, balik ke kampung, sebarkan Islam di kampung kamu. Bila dia balik ke Islam, sebarkan Islam, semua tolak Islam. Semua tolak Islam, yang terima seorang ni. Itulah manusia dah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia seorang je terima Islam. Satu kampung seorang. Allahu Akbar. Itu kata Tuhan nak pilih. Baik, selesai. Bila Nabi SAW balik daripada kota, balik daripada perang Khaybar, Abu Hurairah mari bersama dengan isteri dia, mak dia, 3 orang. Mari ke kota Madinah, buat rumah lebih kurang tepi Masjid Nabawi. Buat rumah lebih kurang je. Makan lebih kurang, pakai lebih kurang, hidup lebih kurang. Matlamat utama Abu Hurairah, belajar dengan Nabi SAW. Dia mari itu semata-mata nak belajar sahaja. Tak lama usia, usia dia ketika itu baru 27 tahun. Baru 27 tahun, mari belajar dengan Nabi SAW. Mana kuliah baginda ada, di situ Abu Hurairah ada. Tapi Abu Hurairah ni orang miskin. Jadi waktu dia mengaji usia, biasalah macam kita lah. Ngaji lupa, ngaji lupa, lupa, ngaji pula. Lupa banyak pada ingat saya. Abu Hurairah pun macam tu, mengaji banyak lupa. Dia jumpa Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni belajar banyak lupa. Banyak lupa. Nak buat macam mana?" Nabi SAW sebut pada Abu Hurairah, Abu Hurairah seorang manusia yang pakai ni macam ni. Ni, kita panggil selendang ni. Dia panggil apa? Burdah. Lepas itu kita cadang ayah-ayah yang pergi ke Mekah. Yang tak pergi ke Mekah pun tak apalah. Yang dah pergi ke Mekah. Kan dalam almari banyak ni, sorban ni. Okay. Kita cadang kalau boleh, mari semayang. Bawa sekali. Nah, waktu nak semayang, ampak di depan tu. Sujud macam ni. Bawa sekali. Satu daripada sunnah Nabi SAW. Nah, ayah-ayah bawa, "Ustaz, kami nak lilit di kepala, sebab kita takut orang tolak jadi tu imam." Ha, kalau aku tu, bawa sudah. Nah, kalau lilit di keserban di kepala tu sekalian, orang tolak jadi tu imam lah jawab dia. Nah, orang nampak kemas tu haji ni. Tak apalah. Jadi kita cadang bawa. Abu Hurairah radhiyallahu, ibu-ibu di belakang boleh juga. Boleh bawa tu hak sejadah kecil tu. Gulung sejadah kecil tu, bubuh dalam beg. Waktu semayang terawih, bulan Ramadhan ni. Ha, gulung dalam beg, bubuh. Kalau rasa sejadah kecil tu tebal Ustaz. Kalau tebal, cari selendang. Hak nipih tu. Ampahlah di depan tu. Boleh? Nak suruh berhenti dah macam mana? Minta maaf orang melawak-melawak macam ni. Silahkan, eh? Baik. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pakai selendang macam ni. Nabi SAW sebut pada Abu Hurairah, "Man yabsutu rida'ahu hatta yafrughu min hadithi thumma yaqbidhu ilayhi fala yansa shay'an kana qad sami'ahu minni aw kama qala." Nabi SAW sebut pada Abu Hurairah, siapa yang menghamparkan selendang dia, hampar macam ni. Orang Kedah sebut, orang Pinang sebut hampar. Hampar lah, nah. Siapa yang hampar, bentangkan selendang dia sehingga habis aku mengajar, kata Nabi SAW, "Thumma yaqbidhu ilayhi." Kemudian dia ambil, dia dekat di dada dia macam tu. "Fala yansa syai'an kana qad sami'ahu minni."
orang ni takkan lupa apa yang dia belajar daripada aku. Berah pak selendang. Habis ambil selendang tersebut dekat di dada. Takkan lupa apa yang dia belajar. Kenapa Nabi suruh Abu Hurairah hampa selendang Ustaz? Sebab Abu Hurairah orang miskin katilah. Jadi boleh faham, orang miskin. Jadi Nabi suruh hampa selendang, maksudnya apa yang ada pada Abu Hurairah lah. Salam ini kita tentang bagi waktu nak ada sesuatu dapat. Apa dia sesuatu? Tak ya. Bagi belajar kita menutup aib di depan. Yang ada kertas satu pun buku, apa yang diajar kamu boleh catit. Bila catit kamu takkan lupa. Tak apalah malam ni saya tak kisahlah sebab yang pertama ceramah. Yang kedua saya dapat maklumat yang duduk di Pusing 9 ni semua macam Imam Syafi'i. Jadi yang dengar tu lekat tu weh, kau kira kelia. Jadi dah jenis macam tu tak apa, saya lah mudah lah. Sebab tu kita minta ayah-ayah kalau datang menuntut ilmu, datang belajar, kita cadangkan bawa pen dengan kertas. Sebab apa Ustaz? Banyak benda yang Ustaz bagi yang kita boleh catit. Contoh mudah saya boleh bagi kongsi sama-sama malam ni usilah. Nah, bila ada pen ada kertas mudah kita nak catit. Orang laki-laki bila dia berkahwin ada satu benda dia kena bagi pada isteri dia, benda yang disebut nafkah. Okey. Nafkah tu apa dia? Untuk maklumat ibu sekalian, nafkah yang wajib seorang lelaki bagi pada isteri dia bila dia kahwin 5. Ada pen boleh catit. Tak ada pen apa? Rakam. Yang pertama apa Ustaz? Makan minum. Ayah-ayah sebagai seorang suami 50 tahun 20 kepada anak yang mana yang baru kahwin ni. Kahwin lagi kahwin praktik. Pertama sekali soal bagi menafkah kepada isteri sehari makan berat 2 kali makan berat, makan tengah hari, makan malam. Sama ada dengan cara ayah-ayah beli barang makan, letak dalam peti ais, suruh isteri masak sendiri. Boleh? Ataupun kami jenis Ustaz, kami tolong masak, bini relax je Ustaz. Pun boleh. Ataupun ayah-ayah jenis tak masak, tak beli barang masak. Sebab ibu-ibu tak suka masak, contohlah. Ayah-ayah beli nasi bungkus je. Pergi dekat restoran nasi kandar Pelita tu, dia beli nasi kandar. Nasi kandar dia sini panggil. Dia beli nasi kandar. Oh, susah. Dia beli nasi kandar tu, Ustaz. Waktu tengah hari, balik, bagi isteri makan. Isteri pun makan menyengit. Nasi kandar tu. Kenyang sekali. Sekejap waktu malam, lepas kuliah maghrib, Ustaz. Habis mayang isyak, kami pergi sekali lagi nasi kandar. Pagi tadi, lauk ayam. Malam, lauk sotong. Balik, bagi isteri makan. Isteri pun menyengit makan dengan teh ais. 2 kali isteri makan kenyang, selesai nafkah untuk 1 hari dia. Apa ramai suami yang tahu benda ni sudah. Satu. Yang kedua, ayah-ayah wajib bagi. Yang kedua, alat-alat mandian. Tu, dalam rumah kita tu, sabun, ubat gigi, buruh gigi, Lifebuoy, Protek, Popinjil. Nah. Tu jenis alat-alat mandian tu. Tu semua tanggungjawab suami tu. Suami kena beli menggunakan duit suami. Kalau isteri nak tolong beli, dia redha, yang tu tajuk lain. Tapi tanggungjawab orang suami. Apa ramai suami? Apa ramai? Menikah umpama ni. 2. Ubat-ubatan. Tu tanggungjawab suami tu. Apa? Panadol, minyak gamat, bam, tampal koyok. Itu semua tanggungjawab suami tu. Itu kalau isteri cuma sakit sedikit macam tu. Kalau isteri sakit teruk Ustaz, duduk di hospital dan sebagainya, tanggungjawab suami tu. Ustaz, kami ambil insurans. Ha, tu tajuk lain lah. Tapi itu tanggungjawab tempat tu silap. Tempat tinggal. Tempat rumah. Dia ataupun sewa tak mem-
bil api, bil air, bil apa lagi, bil indah water, cukai pintu. Tu tanggungjawab siapa Ustaz? Tu tanggungjawab suami. Sini settle lah kot no. Macam sangkut dan ibu-ibu. Okey, clear lah sini ayah-ayah dia sini. Sebab Nabi sebut orang lelaki yang paling baik adalah yang paling baik pada isteri dia. Jadi ayah-ayah yang ada di sini, kalau nak tahu baik ataupun tak baik, kita tanya ibu-ibu di belakang ya. Kalau ibu-ibu, isteri ayah-ayah sebut suami kami macam ni Ustaz, macam nilah. Tapi kalau suami, isteri sebut suami saya Ustaz, lah. Ataupun suami isterinya sebut suami saya ni depan orang aja Ustaz, oi, belakang orang. Mana teruklah tu. Jadi nak kenal ayah-ayah, kita tanya ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu, ayah-ayah okey kan? Tajuk bila pi bila ayah selesai lah. Seorang pun tak angguk nampak gaya ni. Tak apa, kita bagi selesai lah. Yang kelima, pakaian. Seorang suami wajib bagi nafkah pakaian pada isteri dia dua lain. Dua lain ni maksud dia daripada tudung sampai ke kasut. Kena bagi dua lain setahun. Dua helai setahun. Makna orang lah sebut istilah apa? Persalinan lah. Dua persalinan setahun. Maksudnya 6 bulan kena beli satu persalinan lah. Start daripada tudung sampai ke kasut. Ustaz, suami isteri saya Ustaz tiap-tiap bulan beli baru Ustaz. Pergi pasar malam beli baru, pergi supermarket beli baru, pergi Giant beli baru. Siapa yang ada isteri jenis suka beli baru tiap minggu, tiap bulan misalkan, ayah-ayah bagi tahu pada dia, beli guna duit sendiri. Nak beli tiap minggu boleh, pakai duit sendiri. Orang jawab kita setahun. Boleh. Ibu-ibu kat suami bagi duit cukup sangat-sangat. Maknanya sendiri macam tu. Jadi kalau dia minta nikah lain, bagilah misalkan. Yang tu tak boleh, tak boleh. Okay. Baik. Yang marah.